secara fisik, kasat mata. Turbin. Ternyata turbin bergetar. Iya. Dicoba dinaikkan, ya itu diperbaiki, dirinya diganti. Hah? Molinya yang kurang sempurna. 1100 akan uji coba turbin. Sekarang sudah menghasilkan steam uap dan cukup tekanan uapnya sehingga 2 jam lagi akan mencoba turbinnya. Kemarin sudah dicoba, tetapi kita mencapai kecepatan RPM 1100. Ada suara yang mencurigakan, kemudian dibuka lagi. Memang biasanya begitu barang baru, di mana-mana juga begitu. Kemudian hari ini 2 jam lagi akan dicoba lagi, diputar. Kalau tidak ada masalah, dalam 20 menit akan bisa mencapai 3000 RPM. Dan kalau tidak ada masalah, 2 hari lagi bisa mencoba generator. Sehingga kalau tidak ada masalah sih, dalam waktu 1-2 minggu ini sudah menghasilkan listrik. Dan untuk memenuhi kapasitas di Sumatera Utara bagaimana, Pak? Kapasitas sebetulnya cukup kapasitas ya. Cuma kemarin kan ada, minggu kemarin kan ada satu pembangkit yang di Sibolga yang berhenti, dan ada pembangkit yang disita pengadilan kan yang nggak bisa dijalankan. Sebetulnya kalau yang disita itu boleh dioperasikan, sebetulnya masih cukup. Ya. Tapi mahal sekali. Kalau dengan adanya ini nanti aman. Aman, aman ya, Pak, ya? Karena ini 200 kali 2. Ini aja 400 MW.